Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Segala puji bagi Allah Yang telah mencukupkan rizki Bagi seluruh makhluknya Wassalatu wassalamu ala ibadihi ladina Salawat beriring salam Semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kau muslimin, kau muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita Dalam membahas kitab Kuwaidu Nabawiyah Khomsuna Qaidatan wal Walhayah 50 kaidah kehidupan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan saat ini kita masuk di kaidah yang ke-15 yaitu berusahalah menjadi yang terbaik walaupun setiap kita punya kekurangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna kal ah, la takadu Sesungguhnya manusia itu seperti seratus unta. Hampir-hampir engkau tidak akan mendapatkan salah satu pun yang layak dijadikan kendaraan. Artinya apa? Dari 100 unta tersebut pasti punya kekurangan. Hadis yang direwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kawm yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah berbelanja. Atau mungkin kita pernah mengadakan rekrutmen pegawai. Dari 100 pegawai yang mendaftar, kita pasti akan mendapati si kurang di sini. Sampai ke yang 100 pasti kita punya kekurangan. Tapi ingat, ya, sampai kapan kita akan seperti ini? Setiap orang pasti punya kekurangan, tapi ingat, setiap orang juga punya kelebihan. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kaidah ini yang pertama, bahwasanya apa? Yang tidak kita sukai dari orang lain, jangan sampai kita menjadi atau melakukan perbuatan yang tidak disukai tersebut kepada orang lain. Karena saat kita nggak suka orang lain seperti itu, orang lain pun tidak suka di seperti itu kan. Kemudian yang kedua, boleh saja kita punya sifat idealis. Tapi barengi dengan realistis, kenapa? Karena terkadang, bahkan sering, apa yang kemudian terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian yang ketiga, jangan pernah menuntut kesempurnaan, karena setiap orang pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan dalam satu sisi. Justru, kalau bisa, kita memberikan dia kebaikan atau menyempurnakan, melengkapi, lakukanlah seorang suami, jangan pernah menuntut istrinya sempurna. Begitu pula seorang istri jangan pernah menuntut suaminya sempurna. Seorang orang tua jangan pernah menuntut anaknya sempurna. Begitu pula seorang anak jangan pernah menuntut orang tuanya sempurna. Seorang pemimpin tidak boleh menuntut pegawainya sempurna 100%. Tidak. Justru ketika dia melihat sesuatu pegawainya punya kekurangan, kalau bisa diikutkan pelatihan agar kemudian mendapatkan Uh, ilmu yang bermanfaat Dan bisa memaksimalkan kinerjanya Semoga bermanfaat Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh